Ya, ini dia diri Maul yang di jam 11:30 ini tetap aja nggak dapat tempat duduk kalau mau naik KRL ke Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Sekarang kita ada di jam 10:55 menjelang jam 11 malam. Dan di video ini Maul bakal ajak buat naik KRL komuter lain di malam hari di jam 11 malam ini. Tapi keadaan keretanya gimana ya? Naik komuter lain dari arah Jakarta Kota tujuan Bogor malam hari. Wow. Dan tetap ramai loh penumpangnya. Ini dia JRS 05 series. JRS 205 series. Rangkaiannya 4 plus 4. Oh, ini KRL bekas Jogja, cuy. KRL komuter yang bekas Jogja. Dan ramai sekali. Oh, sekarang dia udah dapat tulisan LED-nya ya, tuh tulisannya Bogor. Udah dikasih LED Bogor. Rangkaiannya 8 kereta. Yuk kita masuk. JRS 2059. Pintu dibuka. Dan banyak yang turun di stasiun Depok ini. Oh, 2049 ya. Yuk kita segera masuk keretanya kalau udah aspek mau berangkat. Dan keretanya rame juga penumpangnya, yang diri pun juga masih rame. Ini keretanya 4 plus 4 ya, lucu banget. Stasiun Depok, sebelah utara Depok Baru, sebelah selatan Citayam. Stasiun Depok yang punya 4 jalur. Ya, kita bergerak dulu ke bagian tengah dari kereta ini. Masih belum mendapatkan aspek sinyal hijau ternyata. Nggak tahu nih nunggu apaan. Tumben agak lama berhentinya. Kalau kereta yang bekas Jogja ini ada tulisan KAI komuternya ya, karena nggak semua kereta dilengkapi stiker KAI komuter ini. Iya kan ya? Atau perasaan mau aja. Dan kita lihat nih bekas peninggalan Jogja. Naik masuk dulu. Masuk dulu. Baru aja mau ngejelasin ini bekas KRL Jogja, udah mau berangkat aja. Buru-buru kita masuk sebelum ketinggalan. Ini dia rangkaian KRL komuter lain tujuan stasiun Bogor di jam 11-an malam Depok menuju ke jam 11:30, tapi masih rame banget. Dan kita berangkat dari jalur 4 stasiun Depok. Posisi Maul sekarang ada di kabin tengah kereta nomor 5 dari depan. Nah, ini dia percabangan dari stasiun Depok menuju ke Depo Depok. Kalau jam segini, udah banyak banget KRL yang pulang ke Depo Depok karena mengakhiri masa dinasnya dan mau beristirahat biar besok bisa kembali menjadi budak para penumpang. Kembali melayani penumpang dari Bogor sampai Jakarta Kota dan sebaliknya. Ya, ini dia diri Maul yang di jam 11:30 ini tetap aja nggak dapat tempat duduk kalau mau naik KRL ke Bogor. Jadi guys, sekarang kita ada di KRL komuter lain tujuan Bogor dengan 8 kereta dengan formasi 4 plus 4 kereta. KRL-nya melayani pemberhentian dari stasiun Jakarta Kota, Manggarai, Pasar Minggu, Depok sampai Bogor. Kalau dari stasiun Depok tadi menuju ke Citayam kurang lebih akan memakan waktu sekitar 5 menit.
Sementara itu, untuk KRL ke Bogor sendiri, kalau dari stasiun Depok, itu tuh sampai malam banget juga masih ada. Bahkan kayaknya KRL ke Bogor terakhir dari Depok itu sekitar jam 1. Wah, asli. Kalau KRL ke Bogor sampai semalam itu beda lagi dengan KRL Komuterain ke Jakarta Kota. Kalau dari Depok itu tuh terakhir sekitar jam 11:30. Dan di perjalanan ini kita bakal ketemu juga dengan KRL Komuterain tujuan Jakarta Kota pemberangkatan terakhir dari stasiun Bogor. Itu pun ternyata ya gak tahu sih hitungan sepi apa rame ya. Nanti kita lihat aja, kita bakal ketemu di stasiun Citayam. Dan bentar lagi kita bakal turun di stasiun Citayam. Pintu yang dibuka pintu sebelah kanan, meskipun sebelah kirinya juga ada peron. Stasiun berikutnya, stasiun transit Citayam. Next station, transit station Citayam. Siapa nih yang udah jam 11:30 ataupun lebih dari jam 12 tapi baru pulang naik KRL Komuterain ke Bogor? Atau yang pernah naik KRL Komuterain ke Bogor di tengah malam kayak Maul ini? Wah, pasti punya sensasi tersendiri kan? Ceritain dong di kolom komentar. Ini Jakarta Kota? Oh, Jakarta Kota terakhir dong. Wah, banyak banget yang turun di Citayam, dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Citayam. Iya, yang di jalur satunya tersedia komuteran tujuan Jakarta Kota, dan sudah diberangkatkan kembali sebagai Jakarta Kota terakhir pada malam hari ini. Dan ini kita ada di tengah-tengah, di kawin tengah antara kereta bekas Jogja ini yang 4+4, di mana kita bisa lihat nih ada bekas tuh tempelan stiker batiknya, livery batiknya zaman dulu yang memanjang mengarah ke sana. Dan dia kayaknya masih agak lama nih berhenti di stasiun Citayam tuh, belum jalan lagi. Apalagi kan kita bisa tahu indikatornya dari si tenglong-tenglongnya tuh. Perlintasannya tuh baru nyala. Baru pengen ngomong. Nah, ini logo KAI komuternya tuh bukan di tengah-tengah ya, tapi tuh di pinggirnya gitu. Karena dulu ini buat nempelin batiknya ya. Makanya ini warnanya abu-abu gitu, bekas batiknya dulu. Tapi dicatnya abu-abu doang, sekarang nggak ada merah-merahnya. Bukan merah kayak gini deh tuh. Kalau ini kan ada tuh merah, terus ada tulisan KAI komuternya kan. Gitu deh. Persiapan diberangkatkan ke Bali, si KRL bekas Jogja ini. Ini kabin tengah yang sebelah satunya, sisi satunya, 20432. Oke, kita segera, kita kan. Keretanya segera berangkat kembali jalur 2 tujuan Bogor. Berangkat dari jalur 2 stasiun Citayam. Komuteran tujuan Bogor. JRS 2049 rangkainya 8 kereta sebagai KRL tujuan Bogor yang dulunya bekas dinasan Yogyakarta. Jalur satunya masuk lagi komuter yang tujuan Depok, cuma sampai Depok. JRS kan Tokyo Metro seri 6000, rangkainya 10 kereta dengan tulisan komuter lain ya. Oke, itu dia perjalanan naik KRL komuter yang tujuan Bogor di malam hari yang rame banget. Wow. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.